Halo, selamat malam, ketemu lagi dengan Ari Dijo, ngedek orang apa orang kepenak, arah sukses orang urus. Nah, teman-teman, malam ini saya mau unboxing sesuatu yang tadi dari Real Sabana Channel yang pas acara di Jatirogo nih, teman-teman. Nah, ini giveaway-nya nih, teman-teman ya, dikasih ini loh souvenir. Nah, souvenirnya isinya apa sih, teman-teman? Nah, ini souvenirnya, teman-teman ya. Ternyata ini acaranya itu Ari DJ Family. Ini acaranya terima kasih atas kehadirannya di Z Cafe dalam rangka tasyakuran YouTuber Sabana Real Channel. Ternyata tasyakuran YouTuber Sabana Real Channel juga yang kedua, teman-teman ya. Doain channel YouTube-nya Sabana Channel Real Channel ini semoga makin berkembang ya. Pokoknya tetap semangat, selalu berkarya terus ya untuk Mbak Sabana. Sama terima kasih atas undangannya ya. Tadi acaranya seru sekali. Ini mau saya buka isinya apa aja sih dalam ini ya, penasaran ya teman-teman ya. Nah, ini mau saya buka isinya apa aja teman-teman. Ini mau saya buka ya teman-teman. Nah, oh ternyata cemilan teman-teman. Tepatnya unik banget ya, cemilan snack. Nah, ini apa nih? Usus. Ini usus tapi ada dikasih cabai teman-teman. Ini kayaknya mantap banget. Baru tak lihat aja rasanya sudah ngiler teman-teman. Kayaknya pedas mantap sekali. Ada ususnya juga ya teman-teman ya. Terus ini juga ada apa ya? Roti mini nih, kecil-kecil nih rotinya, lucu-lucu, kecil-kecil juga nih. Jadi isinya ini teman-teman, biar teman-teman nggak penasaran ya tadi dikasih apa aja nih. Nah, ini dia nih. Ini juga ada sus lagi. Tapi ini yang tidak pakai cabai teman-teman ya. Nah, ada lagi ini apa ya? Hampir mirip egg roll ini namanya, kayak apa ilah pokoknya namanya apa nih, nggak tahu namanya, kayak risol tapi risolnya kecil-kecil nih teman-teman. Nah, ya risol kecil-kecil. Nah, ini tadi nih. Nah ya, nah ini nanti mau saya nikmatin nih yang kayak gini-gini langsung ya, langsung coba langsung ya. Terus ada lagi ini ya, ada lagi nih ya. Nah, minta udah tebak, ada lagi nih. Ini juga ada cemilan tadi ini. Nah, nih macam-macam ya rasanya. Nah, ini nih pokoknya banyak rasanya. Tadi saya sudah coba di sono, ada baksonya, ada itunya. Ini dikira tadi apa plastik, padahal apa yang ini apa, ternyata dari jamur teman-teman ya. Nih pokoknya rasanya endol surendol, keren mantep rasanya ya. Nah, terus ada lagi dikasih ini juga teman-teman. Nah, ini salad buah teman-teman. Nah, ini nanti mau akan saya nikmati langsung salad buahnya ya. Cuaca panas seperti ini makan salad buah, rasanya enak sekali. Ini mau langsung saya nikmati langsung salad buahnya teman-teman ya. Nah, sekalian ngemil-ngemil. Oke, aku tampil piring dulu teman-teman ya, buat naruh salad buahnya biar sah pelan sambil makan sambil ngevlog. Nah, ini aku langsung mau nikmati salad buahnya teman-teman ya. Mau saya nikmati langsung ya. Langsung saya nikmati salad buahnya teman-teman. Tadi saya dikasih dua teman-teman ya. Terus saya bagikan lagi ke kakak saya satu teman-teman ya. Jadi ada dua salad buahnya, saya bagikan lagi. Nah, isinya apa teman-teman? Ada jeruknya, ada berinya, sama anggurnya teman-teman. Terus ada melonnya, komplit pokoknya sih ya. Ada melon, ada semangkanya. Langsung mau saya coba ini. Nah, ada anggurnya juga, ada jeruknya juga. Ini namanya salad buah nih. Bener-bener mantul nih, seger-seger salad buahnya. Endes banget. Salad buahnya teman-teman. Nah, langsung saya coba nih salad buahnya nih. Masakannya enak-enak. Pokoknya teman-teman jangan lupa kalau ke Jatirogo mampir ke ini ya, ke Z Cafe ya teman-teman ya. Ada jambunya, ada
ada melonnya. Ada semangkanya. Ada anggurnya ya. Dan nanasnya juga nih kayaknya ya. Suruh ke teman-teman, mantap sekali ya. Suruh ke mana ya? Itu saya mau cobain ini teman-teman ya, cobain ini ya teman-teman ya, cobain yang mana yang belum tak coba. Ini dia, ini yang ini nih. Ini mantep kalau teman-teman, luar biasa mantepnya. Kemasannya menarik teman-teman, menarik, unik, bagus sekali ya, bahaya menarik banget. Menarik. Ini mau saya coba ya isinya apa ya teman-teman. Saya cobain semua ya. Ternyata dalamnya isinya coklat teman-teman. Enak sekali. Benar-benar apa ya, masakannya luar biasa, super enak. Kuahnya coklat teman-teman, tapi kuahnya nggak tahu dah namanya kue apa ini. Super endol. Kalau yang ini apa nih? Ini hampir sejenis kayak risol sih ini nih. Tapi ini yang kecil-kecil, yang panjang-panjang. Kayak selai deh, selai. Selain ya, enak pak teman-temannya.
Maka sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen YouTube-nya Ridho Jo ngedek orang apa. Karena kepenak harus ada orang urus.